Alkisah dimulai dari seorang anak bernama Andy yang senang bermain bersama mainannya, di mana Andy berhayal membuat skenario perampokan. Tidak lama kemudian, muncul Sheriff Woody yang menjadi pahlawan mengalahkan Mr. Potato. Si Woody ini adalah mainan favorit Andy. Kemanapun Andy pergi, Woody selalu ia bawa. Ternyata hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya Andy. Sebelum acara dimulai, Andy membawa balik Woody ke dalam kamarnya. Setelah Andy pergi, terlihat semua mainan menjadi hidup dan bisa berbicara. Berhubung hari ini adalah hari ulang tahunnya Andy, Woody meminta Slinky untuk mengumpulkan semua mainan. Saat rapat, Woody berkata kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya Andy. Hal itu membuat semua mainan menjadi terkejut, karena seharusnya ulang tahun Andy masih minggu depan. Yang menjadi kecemasan para mainan adalah takut akan tergantikan oleh mainan baru dari hadiah ulang tahun. Di sini, Woody mencoba meyakinkan semua mainan kalau tidak akan ada mainan yang tergantikan. Woody pun mengutus para tentara untuk mengamati isi hadiah ulang tahunnya Andy. Dengan bermodalkan HT, mereka bisa berkomunikasi dua arah. Satu persatu hadiah sudah dibuka, namun belum ada menunjukkan adanya mainan baru. Sampai akhirnya, ibunya Andy memberikan kejutan hadiah untuk Andy. Karena Rex yang panik membuat HT-nya menjadi jatuh, yang membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dengan tentara. Setelahnya, mereka panik karena Andy dan anak-anak lain akan masuk ke dalam kamar. Ternyata Andy masuk ke kamar untuk menaruh mainan di atas kasur. Di sini, Woody masih meyakinkan semuanya kalau tidak akan ada mainan yang tergantikan. Ketika Woody naik ke atas kasur, alangkah terkejutnya Woody melihat mainan baru bernama Buzz Lightyear. Di sini, Buzz mengira dirinya adalah Space Ranger, bukan sebuah mainan. Bahkan saat disapa sama Woody, Buzz malah mengira Woody adalah alien. Terlihat, Woody tidak terlalu menyukai Buzz yang adalah mainan baru di kamar Andy. Di sini, Woody mencoba menegaskan dominasinya sebagai mainan Andy. Mendengar itu, Buzz tidak menanggapi dirinya sebagai mainan. Buzz pun menunjukkan kalau dirinya bisa terbang sebagai Space Ranger. Walaupun sebenarnya Buzz tidak terbang, tapi itu membuat dirinya jadi populer di kalangan mainan lain. Sejak ada Buzz, Andy malah lebih sering bermain sama Buzz. Bahkan yang awalnya kamarnya Andy yang bertemakan cowboy berubah menjadi Space Ranger. Hal itu malah membuat Woody semakin kesal sama Buzz. Karena sekarang, mainan favoritnya Andy adalah Buzz dan Woody mulai dilupakan. Keesokan harinya, Woody kembali melabrak Buzz untuk tidak merebut Andy darinya. Bahkan Woody juga mengejek Buzz yang selalu mengira dirinya adalah Space Ranger. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara anak tetangga yang bernama Sid. Semua mainan merasa takut sama Sid karena Sid ini suka menyiksa mainan demi kesenangan. Di sore harinya, ibunya Andy berencana akan mengajak Andy keluar untuk makan pizza. Ibunya berpesan agar Andy hanya boleh membawa satu mainan saja. Mendengar itu, Woody terpikiran ide untuk menabrak jatuh Buzz dengan mobil remote. Awalnya Buzz bisa menghindar, tapi Buzz malah jatuh dihantam lampu keluar jendela. Kemudian, mobil remote itu berusaha memberitahu kalau ini adalah ulahnya Woody. Mengetahui hal itu, semua mainan menjadi kesal dengan sikap Woody yang arogan. Sebelum Woody diadili sama mainan lain, datang Andy yang mencari Buzz. Karena Buzz tidak ada di kamar, Andy pun terpaksa membawa Woody. Buzz yang masih kesal sama Woody, diam-diam ikut naik ke dalam mobil. Saat di pom bensin, Buzz pun masuk dari atap mobil untuk menemui Woody. Di sini, Buzz masih kesal dengan sikap Woody yang telah menjatuhkan dirinya dari jendela. Dengan kesal, Buzz pun ribut sama Woody sampai keluar dari mobil. Hal itu malah membuat mereka berdua ditinggal pergi sama Andy. Di sini, Woody kembali menyalahkan Buzz yang membuat mereka jadi ditinggal pergi. Bukannya menanggapi ucapan Woody, Buzz malah ngelantur berbicara soal Space Ranger. Hal itu malah membuat Woody kesal karena Buzz masih saja bebal dan tidak menyadari dirinya adalah mainan. Setelah itu, mereka berdua pun berpisah dan menempuh jalannya masing-masing. Tidak lama kemudian, datang mobil Pizza Planet. Hal itu membuat Woody senang karena bisa bertemu lagi dengan Andy. Awalnya, Woody ingin pergi sendirian, tapi dia harus membawa Buzz pulang kembali. Woody pun alibi kalau dia menemukan roket yang akan membawa Buzz kembali ke planet asalnya.
Setelahnya, mereka berdua diam-diam masuk ke dalam Pizza Planet. Di sana, mereka sempat bertemu dengan Andy, tapi Buzz malah pergi masuk ke dalam mesin capit mainan yang ia kira adalah roket. Tidak lama kemudian, datang Sid yang main mesin capit itu. Karena Sid melihat ada Buzz di dalam mesin capit, Sid pun berusaha untuk mengambil Buzz. Woody yang berusaha menyelamatkan Buzz malah ikut ketarik sama mesin capit. Hal itu malah membuat mereka berdua jadi terjebak di dalam rumahnya Sid. Terlihat, Sid ini ada bocah psikopat yang suka menyiksa mainan demi kesenangan. Semua mainan yang dimodifikasi sama Sid ternyata bisa hidup seperti mainan normal. Mereka berdua menjadi ketakutan melihat tingkah mainan yang aneh. Keesokan harinya, Sid menyiksa Woody pakai kaca pembesar. Saat Sid keluar kamar, Woody dan Buzz diam-diam ingin kabur. Woody yang tidak sengaja membuat suara, malah membuat anjingnya Sid naik ke atas. Setelahnya, mereka berdua pun harus berpencar untuk bersembunyi. Di sana, Buzz melihat iklan mainan Buzz Lightyear di TV. Setelah menonton iklan itu, Buzz pun tidak percaya kalau dirinya adalah mainan. Untuk membuktikan hal itu, Buzz pun kepikiran untuk terbang. Tapi yang ada, Buzz malah jatuh sampai tangannya copot. Setelah keadaan aman, Woody melihat Buzz sedang dimainkan sama adiknya Sid. Karena Buzz yang jatuh, malah membuat Buzz menjadi ngelantur. Kemudian, Woody kepikiran ide untuk menyeberang ke rumahnya Andy pakai kabel. Tapi karena mereka mengira Woody telah menghancurkan Buzz, mereka pun tidak percaya lagi sama Woody. Tidak lama kemudian, Buzz didatangi sama semua mainannya Sid. Dikira Buzz akan dimakan sama mereka, ternyata mainan Sid justru memperbaiki tangannya Buzz. Tidak lama kemudian, datang Sid yang membawa paket berisi kembang api. Karena Sid melihat ada Buzz, Sid pun berencana akan meledakkan Buzz pakai kembang api itu. Setelahnya, Woody minta bantuan sama Buzz untuk mengeluarkan dirinya dari dalam kotak. Tapi Buzz terlihat putus asa karena mengetahui kebenaran kalau dirinya adalah mainan. Woody pun mencoba meyakinkan Buzz kalau dia adalah mainan favoritnya Andy, dan Andy menganggap mainan sebagai temannya. Woody pun menyesal dan minta maaf karena sebelumnya dia iri sama Buzz yang menjadi mainan favoritnya Andy. Mendengar ucapan itu, Buzz pun membantu Woody keluar dari dalam kotak. Tapi karena suara kotak jatuh, membuat si terbangun dari tidurnya. Setelah itu, Woody pun meminta bantuan sama mainannya Sid agar mau membantunya. Mulai dari menyingkirkan anjingnya Sid sampai mereka pergi ke halaman belakang. Sebelum Buzz akan diluncurkan, Woody muncul sambil mengeluarkan suara. Hal itu diikuti sama mainan lain yang bergerak mendekati Sid. Woody berusaha memberikan pelajaran dengan membuat Sid jadi takut sama mainan. Karena Andy sudah mau pindah rumah, mereka berdua pun bergegas untuk mengejar mobil pindahan. Karena Buzz yang ketinggalan, Woody pun menggunakan mobil remote untuk menjemput Buzz. Dikira Woody akan berbuat jahat sama Buzz, para mainan malah melempar Woody keluar dari mobil. Mereka berdua yang ingin mengejar pakai mobil remote malah kehabisan baterai di jalan. Karena Buzz masih menyimpan kembang api, mereka berdua pun menggunakan kembang api itu sebagai pendorong untuk mengejar mobil Andy. Dengan akurat, mereka berdua pun masuk ke dalam mobilnya Andy. Setelahnya, mereka pun tinggal di rumah barunya Andy. Kebetulan, hari itu sedang Natal. Mereka berdua sudah tidak khawatir akan mainan baru yang akan didapatkan Andy. Karena Andy malah mendapatkan hadiah seekor anak anjing. Cerita kemudian berlanjut ke Buzz yang pergi ke planet lain untuk menjalankan misi rahasia. Namun di sana, Buzz malah dikepung sama pasukan robot. Dengan menembakkan laser ke batu kristal, Buzz menghabisi semua pasukan robot. Tidak lama kemudian, jalan rahasia terbuka yang membawa Buzz menemui bos di planet itu yang bernama Zerg. Buzz yang ingin melawan malah ditembak mati sama Zerg. Ternyata, semua itu hanya simulasi yang dimainkan sama Rex. Sementara Woody masih sibuk mencari topi koboynya, karena sebentar lagi, Andy akan membawanya ke perkemahan koboy. Tidak lama kemudian, datang Slinky yang membawakan topi milik Woody. Sekarang, mereka mendapatkan teman baru dari hadiah Natal, yaitu Nyonya Potato Head dan anak anjing bernama Buster. Sebelum pergi, Andy menyempatkan bermain bersama mainannya. Tapi hal itu malah membuat jahitan tangan Woody menjadi sobek, sehingga Woody pun ditaruh di rak bersama barang yang tidak terpakai. Di balik buku rak itu, ternyata ada mainan lain bernama Wheezy. Sebuah mainan penguin yang pita suaranya sudah rusak. Sang ibu menaruh Wheezy di sana karena dia sudah dilupakan begitu saja.
Pada saat yang sama, ibunya Andy sedang menyiapkan obral barang bekas. Dia memilih barang-barang yang akan dijual termasuk Wizzy. Melihat itu, Woody tidak tinggal diam. Dia memanggil Buster untuk membantu menyelamatkan Wizzy dari pasar obral. Woody berhasil menyelamatkannya, tetapi dia sendiri terjatuh dari Buster dan tanpa sengaja menjadi salah satu barang yang akan dijual. Awalnya, ibunya Andy tidak berniat menjual Woody, tapi seorang pria bernama Al yang sangat ingin memiliki Andy memaksa dan akhirnya mencuri Woody dari dalam kotak. Bas dan teman-teman yang menyadari pencurian itu langsung bergegas mengejar Al. Sayangnya, mereka terlambat dan Woody berhasil dibawa kabur. Yang tersisa dari pengejaran itu hanyalah plat mobil milik Al dan sehelai bulu ayam. Bas dan kawan-kawan kemudian menemukan bukti yang menuntun mereka ke tempat pencurian tersebut, yang ternyata adalah pria berkostum ayam dari iklan yang pernah mereka lihat. Sementara itu, Woody dibawa ke apartemennya Al, yang bertujuan menjualnya dengan harga tinggi. Di sana, Woody tidak sendirian. Dia bertemu dengan Bullseye si kuda, Jesse si cowboy, dan Stinky Pete si penambang. Kotak Stinky Pete bahkan belum pernah dibuka sama sekali. Woody kemudian diperkenalkan pada masa lalunya. Dia adalah karakter dari acara TV terkenal, dan boneka Woody sendiri kini sangat langka dan berharga tinggi. Sementara itu, Buzz dan kawan-kawannya terus mencari cara untuk menemukan toko milik Al. Mereka segera berangkat untuk menyelamatkan Woody sebelum Andy pulang dari kemah koboi. Di apartemen Al, Woody mulai merasa senang berada di antara teman-teman barunya. Mereka menonton video-video tentang acara TV di mana Woody menjadi bintang, dan Woody menikmati berbagai macam cenderamata berbentuk dirinya. Namun, Al memiliki rencana besar. Dia ingin mengirim Woody dan teman-teman barunya ke museum mainan di Tokyo, di mana mereka akan dipamerkan. Mendengar hal itu, Woody tentu saja menolak dengan tegas. Dia masih memiliki Andy, pemiliknya yang sedang menunggu kepulangannya. Ketika Jesse mendengarkan penolakan itu, dia menjadi panik. Jesse sudah lama sekali menunggu di dalam kardus hingga Woody datang. Museum mainan tidak akan menerima mereka kecuali Woody ikut dipajang bersama. Di tengah perbincangan mereka, Al pulang ke apartemen. Jesse dan yang lainnya segera kembali ke posisi mereka semula agar tidak ketahuan. Al ingin mengambil foto para mainan koboi, tapi saat dia ingin mengatur posisi Woody, tangan Woody tidak sengaja terlepas. Sementara itu, Buzz dan kawan-kawannya sudah berada beberapa blok dari toko ayam milik Al. Buzz terus menyemangati teman-temannya untuk tidak menyerah. Ketika Al masih tertidur, Woody bersama Bullseye berusaha mengambil lengan Woody yang terputus. Dengan hati-hati, Woody berusaha mengambilnya. Tapi Al tiba-tiba terbangun karena TV menyala secara misterius. Di sini, Jesse tidak mengaku kalau telah menyalakan TV tersebut. Karena itu, Woody tidak punya pilihan lain selain menunggu sampai keesokan harinya untuk diperbaiki lengannya. Di saat yang sama, Buzz dan teman-temannya akhirnya tiba di seberang jalan dan harus mencari cara untuk menyeberang. Buzz pun memiliki ide cemerlang, mereka akan menyeberang dengan menggunakan kerucut lalu lintas. Mereka berhasil menyeberang dan masuk ke dalam toko. Mereka pun berpencar untuk mencari Woody. Di sisi lain, Woody sedang diperbaiki oleh seseorang ahli reparasi mainan. Setelah diperbaiki, Woody tampak seperti baru. Bahkan tulisan Andy di telapak sepatunya pun dihapus. Sekarang, Woody pun siap untuk dipajang di museum. Di saat yang bersamaan, Buzz secara tidak sengaja melewati lorong yang penuh dengan mainan sejenisnya. Di sana, dia tergoda oleh sapu keluaran terbaru yang dipakai oleh Buzz Lightyear lainnya. Tetapi kemudian, ia bertemu dengan mainan Buzz Lightyear lainnya yang sifatnya sangat kaku dan penuh aturan. Mainan Buzz baru ini saat menjalankan misi dan terobsesi mengalahkan musuh buyutannya, yaitu Zerg. Sementara itu, Ham dan teman-teman lainnya terus berkeliling dengan mobil mainan yang mereka temukan. Mereka juga meminta bantuan sama Barbie yang bekerja di toko tersebut untuk membimbing mereka. Buzz palsu akhirnya menangkap Buzz asli dan ikut bersama teman-temannya Woody, yang tidak sadar bahwa itu bukan Buzz yang asli. Setelah diperbaiki dan terlihat seperti baru lagi, Woody hendak meninggalkan museum. Tapi Stinky Pete menyuruhnya berbicara dengan Jesse terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Di sini, Jesse menceritakan masa lalunya yang menyedihkan. Dia juga dulu memiliki pemilik yang sangat menyayanginya.
Tapi seiring berjalannya waktu, pemiliknya tumbuh dewasa dan melupakan Jesse. Akhirnya, Jesse ditinggalkan begitu saja meskipun mainan tidak akan pernah melupakan pemiliknya. Mendengar kisah itu, Woody mulai mempertimbangkan untuk tetap tinggal di museum bersama Jesse, Stinky Pete, dan Buzz Eyes. Di sisi lain, Mr. Potato Head bersama yang lainnya, termasuk Buzz palsu, berhasil menemukan Al. Mereka pun masuk dalam tas untuk mencapai Woody. Buzz asli yang berhasil keluar dari dalam kardus juga segera mengejar mereka. Mereka terus mengikuti Al yang naik lift sampai ke lantai atas. Sementara itu, Buzz yang asli mengejar dari belakang melalui jalur ventilasi yang sudah direncanakan oleh Rex dan yang lainnya. Akhirnya, mereka sampai di tempat Woody berada. Woody saat itu sedang bersenang-senang bersama Jesse, Buzz Eyes, dan Stinky Pete. Di sini, teman-temannya mengira kalau Woody sedang dalam bahaya. Tetapi ternyata, dia malah sedang menikmati kebersamaan dengan para mainan koboi lainnya. Tidak lama kemudian, Buzz asli pun muncul dan mengajak Woody untuk kembali. Namun Woody mengungkapkan kalau dia telah memutuskan untuk pergi ke museum mainan di Jepang. Dia merasa menjadi bagian dari sejarah dan ingin dipajang di museum, dipertontonkan oleh anak-anak dari generasi ke generasi. Jesse dan Buzz Eyes merasa khawatir karena tanpa Woody, mereka akan kembali dikurung dalam kotak selama bertahun-tahun. Buzz mencoba meyakinkan Woody bahwa tujuan hidup mainan adalah untuk dimainkan, merasakan kehangatan dan sentuhan anak-anak, serta menjadi teman bagi pemiliknya. Buzz mengingatkan Woody bahwa yang paling berharga bukanlah menjadi pajangan di museum, melainkan bersama teman-teman dan keluarga yang peduli padanya. Perlahan, Woody mulai menyadari bahwa keputusannya untuk pergi ke museum bukanlah hal yang benar. Dia pun mengajak Jesse dan Buzz Eyes untuk ikut kembali bersamanya, merasakan kebahagiaan bersama teman-teman dan Andy. Namun, Stinky Pete tidak setuju dan mencoba memaksa mereka untuk tetap ikut tinggal di museum. Dia bahkan menghalangi jalan keluar mereka dan berusaha mengurung mereka. Pada saat yang bersamaan, Al datang kembali, bersiap untuk membawa mereka semua ke Jepang. Buzz dan yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan Woody. Di saat itulah, mereka malah bertemu dengan Zerg, musuh bebuyutannya Buzz, yang ternyata selama ini mengikuti mereka. Beruntungnya, Rex berhasil mengalahkan Zerg dengan mudah. Setelahnya, Buzz segera membuka jalur ventilasi lift untuk terus mengejar Al. Dengan menggunakan mobil Pizza Planet, mereka bekerja sama untuk mengejar mobilnya Al. Mereka akhirnya sampai di bandara, tepat ketika penerbangan menuju Jepang akan segera lepas landas. Buzz dan yang lainnya harus segera menemukan koper yang membawa Woody sebelum terlambat. Saat mereka hendak naik pesawat, ternyata ada dua koper yang mirip dan harus mereka kejar. Di sini, Buzz berhasil menemukan koper yang benar. Namun, Stinky Pete kembali menghalang dan mencegah Woody diselamatkan. Stinky Pete bahkan merobek lengan tangan Woody lagi agar dia tetap bersamanya hingga ke Jepang. Untungnya, Buzz dan teman-teman tiba tepat waktu dan menyelamatkan Woody. Merasa kesal dengan perlakuan Stinky Pete, mereka pun menaruh Stinky Pete di dalam tas milik anak perempuan. Setelah menyelamatkan Woody, mereka juga berhasil menyelamatkan Buzz Eyes. Namun ketika mereka berusaha membawa Jesse, koper Jesse terjatuh dan dimasukkan ke dalam dek kargo. Woody dan Buzz pun segera mengejar kargo tersebut dengan Buzz Eyes. Mereka berhasil mengikuti koper hingga ke dalam dek kargo dan berhasil sigap menyelamatkan Jesse dari dalam koper. Ketika mereka hampir keluar, pintu dek kargo tiba-tiba tertutup. Woody dan Jesse harus berusaha kabur melalui roda depan pesawat. Dengan penuh aksi, mereka merambat, bergelantungan, dan melompat ke Buzz Eyes yang dikendarai oleh Buzz. Akhirnya, mereka semua pun berhasil melarikan diri. Setelahnya, Woody, Buzz, dan teman-teman lainnya kembali ke rumah dengan menggunakan troli bandara. Di sini, Jesse dan Buzz Eyes ikut bersama untuk menyambut kepulangan Andy. Saat tiba di rumah, Andy dengan penuh kasih sayang memperbaiki lengan Woody dengan tangannya sendiri. Setelah kejadian itu, Andy juga memiliki mainan baru, yaitu para alien yang sebelumnya diselamatkan oleh Mr. Potato Head. Sementara itu, Mr. Shark telah memperbaiki pita suara milik Wheezy, sehingga dia bisa berbicara lagi. Setelah momen yang mereka lalui bersama, Woody tidak lagi khawatir tentang masa depan. Yang terpenting sekarang adalah dia bisa bersama Buzz dan teman-temannya untuk terus menemani Andy sampai tumbuh dewasa.
Cerita kemudian berlanjut ketika Woody bersama Jesse dan Buzz Eyes berusaha menyelamatkan kereta yang sedang menuju ke jembatan yang sudah diledakkan. Mereka menghadapi dua pencuri terkenal bernama Duo Potato Head. Berkat kerjasama dan bantuan Buzz, mereka berhasil mengejar kereta itu dengan menggunakan semua senjata yang mereka punya. Namun di tengah aksi penyelamatan, Dr. Porkop datang dan membantu Duo Potato Head lalu menyerang Woody menggunakan sekelompok monyet tong. Ternyata semua itu hanyalah bagian dari kenangan imajinasi Andy saat bermain dengan mainannya. Ibunya mendokumentasikan momen-momen tersebut dan masih banyak kenangan lainnya yang mereka lalui bersama. Andy sangat mencintai semua mainannya tanpa terkecuali. Namun, waktu berlalu dan Andy kini sudah beranjak dewasa. Ia bersiap untuk pergi kuliah dan karena itu semua mainannya kini disimpan di dalam peti. Para mainan pun mulai khawatir tentang masa depan mereka. Woody mencoba menenangkan yang lain meskipun dirinya juga merasa pasrah. Buzz berpikir bahwa mereka akan disimpan di loteng, menunggu hingga Andy memiliki anak untuk memainkannya lagi. Namun, mainan lain malah takut akan dibuang atau disumbangkan ke panti asuhan. Bahkan para pasukan tentara sudah pergi terlebih dahulu meninggalkan mereka semua. Woody meyakinkan teman-temannya bahwa mereka tidak akan dibuang. Meskipun beberapa mainan seperti Wheezy dan Bo Peep sudah tidak ada lagi karena rusak atau diberikan kepada orang lain. Saat itu, mereka bersiap untuk nasib berikutnya berharap akan disimpan di loteng oleh Andy. Andy sedang sibuk mempersiapkan barang-barang untuk dibawa ke asrama kampus. Ibunya menyuruhnya memisahkan barang-barang menjadi 3 kategori, yang akan dibuang, dibawa ke kampus, dan akan disimpan di loteng. Sementara itu, adiknya Molly masih mencoba mendapatkan beberapa mainan kecil milik Andy sebagai warisan. Ibunya menyarankan agar sebagian mainan disumbangkan ke tempat penitipan anak bernama Sunnyside, tempat di mana banyak anak-anak yang akan membutuhkan mainan. Andy kemudian mengumpulkan semua mainannya ke dalam kantong kresek untuk nanti disimpan di loteng, kecuali Woody yang rencananya akan ia bawa ke kampus. Namun, sebelum sempat menaruh kantong itu di loteng, Andy terganggu oleh permintaan adiknya. Akhirnya, kantong mainan itu pun tertinggal, dan ibunya Andy keliru mengira kantong tersebut adalah sampah yang harus dibuang. Woody yang melihat kesalahpahaman tersebut segera bertindak. Ia mengambil gunting dan bergegas menyelamatkan teman-temannya dari kantong sampah sebelum dihancurkan oleh truk sampah. Beruntungnya, sebelum kantong itu dihancurkan, mereka berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di garasi. Namun, para mainan sudah merasa putus asa. Mereka mengira Andy benar-benar membuang mereka. Meskipun Woody mencoba menjelaskan bahwa itu semua hanyalah kesalahpahaman saja. Woody terus meyakinkan mereka, tetapi teman-temannya termasuk Buzz sudah tidak percaya lagi. Bahkan Buzz tidak bisa berkata apa-apa. Jesse kemudian menyusulkan agar mereka masuk saja ke kotak yang akan disumbangkan ke Sunnyside dengan harapan mendapatkan rumah baru. Meskipun Woody berusaha keras untuk meyakinkan mereka bahwa Andy tidak bermaksud membuangnya, mereka tetap tidak percaya. Sementara itu, ibunya Andy menutup garasi dan membawa kotak sumbangan tersebut ke Sunnyside. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Bonnie, seorang anak kecil yang menyukai semua mainan itu. Semua mainan Andy dan Molly kemudian dibawa ke ruang bermain kupu-kupu. Di sana, mereka melihat anak-anak bermain dengan mainan dengan penuh kasih sayang. Ketika anak-anak keluar, semua mainan di Sunnyside menyambut mereka dengan hangat. Dan di sanalah mereka bertemu dengan Lotso, boneka beraroma stroberi yang menjadi pemimpin para mainan di tempat itu. Kemudian, Lotso memberitahu mereka bahwa Sunnyside adalah tempat untuk mainan yang sudah tidak memiliki pemiliknya lagi. Tetapi, mereka tidak perlu khawatir. Di sana, mereka akan terus dimainkan oleh anak-anak dari generasi ke generasi, sehingga tidak akan pernah ada yang merasa ditinggalkan. Buzz dan yang lainnya mulai merasa bahwa Sunnyside adalah tempat yang sempurna untuk mereka. Setelahnya, mereka diajak jalan-jalan sama salah satu mainan bernama Ken. Di sana, Ken menunjukkan fasilitas yang ada termasuk suku cadang, baterai, dan tempat relaksasi. Ken juga terlihat sangat tertarik pada Barbie milik Molly dan membawanya untuk berkeliling juga.
Meskipun Sunnyside terlihat seperti surga bagi mainan, Woody tidak pernah menyerah untuk mengajak teman-temannya kembali kepada Andy. Namun, mereka semua menolak, termasuk Buzz dan Jesse yang merasa lebih nyaman di sini. Woody yang merasa setia pada Andy memutuskan untuk pergi sendiri. Woody pun memanfaatkan kesempatan dengan mengikuti petugas kebersihan dan melompat keluar jendela menggunakan layang-layang. Namun, rencananya tidak berjalan lancar, angin yang kuat membuatnya terlempar dan tersangkut di ranting pohon. Setelah berhasil melarikan diri dari Sunnyside, Woody secara tidak sengaja ditemukan oleh Bonnie, gadis kecil yang membawa Woody pulang ke rumahnya. Namun di sisi lain, teman-temannya Woody di Sunnyside tidak bernasib sebaik itu. Mainan-mainan di ruangan ulat diperlakukan dengan kasar oleh anak-anak yang bermain di sana. Sangat berbeda dengan mainan di ruangan kupu-kupu yang diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, Woody yang sekarang berada di rumah Bonnie mulai dimainkan lagi setelah bertahun-tahun tersimpan dalam kotak. Ia bermain bersama tiga mainannya Bonnie, yaitu Buttercup, Baron, dan Trixie, serta beberapa mainan lainnya. Di sisi lain, setelah mengalami permainan yang melelahkan, Buzz mencoba menemui Lotso agar teman-temannya bisa dipindahkan ke ruangan lain. Namun, karena semua pintu terkunci, Buzz harus menggunakan keahliannya untuk keluar dari ruangan tersebut. Saat berhasil keluar, Buzz mendengarkan pembicaraan dari para penjaga yang membicarakan tentang mainan-mainan baru yang datang. Di sini, Buzz mengetahui bahwa dirinya dan teman-temannya hanya dijadikan tumbal agar mainan di ruangan kupu-kupu bisa bertahan lama dan tidak cepat rusak. Sayangnya, Buzz tertangkap sama Big Baby, salah satu pengikut setianya Lasso. Dan kemudian, Buzz pun dibawa ke perpustakaan. Di sana, Lotso berpura-pura baik dan mengajak Buzz untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun, karena Buzz menolak, Lotso memaksa untuk mereset ulang Buzz agar tunduk di bawah perintahnya. Sementara itu, Nyonya Potato Head secara tidak sengaja melihat Andy melalui mata sebelahnya yang tertinggal di rumahnya Andy. Andy terlihat kebingungan mencari mainannya yang ingin ia simpan di loteng. Hal itu membuat para mainan merasa sangat menyesal telah meragukan Woody sebelumnya. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, Lotso dan anak buahnya tiba-tiba menangkap mereka semua. Buzz yang sudah direset ulang juga ikut menahan teman-temannya. Mereka semua dikurung dalam rak, kecuali Mr. Potato Head yang ditempatkan di keranjang pasir di luar. Di sisi lain, Woody masih mencari cara agar dia bisa kembali ke Sunnyside dan menolong teman-temannya. Ia pun dibantu oleh beberapa mainan di rumah Bonnie yang ternyata tidak jauh dari rumahnya Andy. Woody senang mendengarkan hal itu. Ketika Woody memberi salam untuk teman-temannya di Sunnyside, mainan-mainan di rumah Bonnie terkejut dan penasaran bagaimana Woody bisa kabur dari Sunnyside yang mereka sebut sebagai neraka bagi mainan. Salah satu mainan di rumah Bonnie kemudian bercerita tentang masa lalu Lotso. Dulu, Lotso dan Big Baby adalah mainan kesayangan seorang gadis bernama Daisy. Lotso ini sangat spesial bagi Daisy. Hingga suatu hari saat piknik, mereka tertinggal karena Daisy ketiduran. Ketika Lotso dan Big Baby kembali, Lotso melihat bahwa Daisy sudah memiliki mainan baru. Sejak saat itu, Lotso merasa dikhianati dan mulai menunjukkan sifat kebenciannya. Kemudian, dia menemukan Sunnyside dan mulai memimpinnya dengan tangan besi dan memanfaatkan mainan-mainan baru yang datang ke sana. Mendengarkan cerita itu, Woody menyadari kalau teman-temannya sekarang dalam bahaya. Keesokan harinya, Woody diam-diam masuk ke dalam tasnya Bonnie agar bisa kembali ke Sunnyside. Setibanya di sana, Woody melihat dengan mata kepala sendiri, melihat bagaimana teman-temannya mengalami penyiksaan di tempat itu. Woody bertemu dengan mainan telepon bernama Color, yang telah lama bersembunyi untuk menghindari anak-anak yang bermain kasar. Color memberitahu Woody semua rahasia keamanan di Sunnyside. Jika Woody ingin menyelamatkan teman-temannya, ia harus berani menghadapi resiko besar, yaitu mungkin berakhir rusak dan dibuang ke tempat sampah, atau berhasil lolos melewati penjaga-penjaga yang kejam. Mendengar informasi penting itu, Woody segera memanggil teman-temannya untuk menyusun rencana kabur sebelum Andy pergi ke kampus esok harinya. Rencana pun dimulai dengan Mr. Potato yang akan menjadi umpan karena dia pandai berbicara. Tugasnya adalah mengalihkan perhatian monyet yang menjaga CCTV, sehingga Woody bisa menyelamatkan Slinky. Sementara itu,
Barbie diberikan tugas untuk mengalihkan perhatian Ken agar Woody dan Slinky bisa menaklukkan monyet penjaga CCTV di ruang kendali. Setelah berhasil membungkam monyet dengan menembakkan lakban di mulutnya, Rick dan Ham pun berpura-pura bertengkar untuk menciptakan kekacauan. Dengan keributan itu, Jesse dan Bullseye mengurung Buzz dengan kotak dan Woody berhasil mengganti tubuh Mr. Potato dengan tortilla untuk menyembunyikannya dari penjaga. Di sisi lain, Barbie mengancam Ken dengan merusak semua pakaian favoritnya, memaksanya untuk mengungkap cara mengembalikan Buzz seperti semula. Setelah Buzz kembali normal, mereka semua berkumpul di taman, mengendap-endap melewati penjaga termasuk Big Baby yang sedang duduk di ayunan. Sedikit saja suara bisa memancing perhatian penjaga yang menakutkan ini. Setelah semua rintangan berhasil dilewati, mereka berlari menuju kotak pembuangan sampah dan nyaris hampir berhasil. Namun, tiba-tiba Lotso muncul dan menggagalkan rencana mereka. Lotso dengan licik memberikan mereka pilihan, kembali ke Sunnyside dan terus menjalani hidup dengan penderitaan atau dihancurkan oleh truk sampah yang sedang mendekat. Tepat saat itu, Ken yang sudah muak dengan kebengisan Lotso memutuskan untuk bergabung dengan Woody dan teman-temannya. Ken menyadari bahwa Sunnyside bisa menjadi tempat yang indah bagi semua mainan jika bersikap baik dan saling melindungi. Woody kemudian mengungkapkan kebenaran tentang Lotso yang selama ini hanya memanfaatkan Big Baby. Jadi di sini, Lotso memanipulasi Big Baby dan membuatnya percaya bahwa semua manusia itu sama saja, sehingga Big Baby pun mengikuti Lotso. Ketika Big Baby mengetahui kebenaran itu, ia merasa kecewa dan marah. Saat truk sampah semakin mendekat, berkat bantuan Big Baby, Woody dan teman-teman berhasil melompat keluar dari tong sampah. Namun Woody, saat ingin menyelamatkan salah satu boneka alien, dia malah ditarik sama Lotso masuk ke dalam tempat sampah. Melihat hal itu, Jesse dan yang lainnya tidak mau meninggalkan Woody begitu saja. Mereka pun ikut masuk kembali ke dalam tong sampah untuk menyelamatkan Woody. Truk sampah pun membawa mereka ke tempat pembuangan, dan mereka terlempar bersama tumpukan sampah di sana. Mereka akhirnya sampai di ruang penggilingan. Di sana, mereka harus berpegangan pada benda logam untuk menghindari peleburan. Ketika Woody melihat Lotso tersangkut di tumpukan sampah, ia memutuskan untuk menolongnya. Namun, setelah berhasil diselamatkan, Lotso justru balas dendam dengan cara yang kejam. Ia membiarkan Woody dan teman-temannya jatuh ke dalam lubang peleburan. Pada saat itu, mereka semua sudah pasrah, merasa mungkin ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Secara tiba-tiba, sebuah pencapit sampah datang dan mengangkat mereka keluar dari bahaya. Penyelamat mereka tidak lain adalah tiga alien kembar yang selama ini bersama mereka. Alien-alien ini berhasil menyelamatkan Woody dan teman-temannya dari peleburan. Setelah keluar dari tempat pembuangan, Lotso ditemukan oleh seorang supir truk sampah dan dijadikan sebagai pajangan di truk. Woody dan yang lainnya menaiki truk sampah untuk pulang. Setibanya di rumah, mereka membersihkan diri dan bergegas masuk ke dalam kotak. Kepergian Andy ke kampus membuat ibunya sedih. Andy sudah tumbuh dewasa dan Woody mendapatkan ide untuk memberikan pesan terakhir kepada Andy. Ternyata, Andy memutuskan untuk memberikan semua mainannya kepada Bonnie, anak kecil yang Woody percaya bisa merawat mereka dengan baik. Mainan-mainan tersebut adalah bagian terpenting dari masa kecil Andy, terutama Woody yang sudah menemaninya sejak awal. Andy akhirnya menyerahkan semua mainan berharganya kepada Bonnie. Mainan-mainan yang setia menemani masa kecil Andy kini akan melanjutkan petualangan mereka bersama Bonnie. Sementara Andy memulai babak baru dalam hidupnya, yaitu beranjak dewasa. Cerita kemudian berlanjut 9 tahun yang lalu di rumahnya Andy. Malam itu, hujan deras mengguyur. Woody menyadari bahwa ada salah satu mainan terjebak di luar dan tanpa ragu ia bergegas untuk menolongnya. Tak sendirian, teman-teman yang lain ikut membantu, termasuk Bo Peep, gadis yang juga menjadi pujaan hatinya Woody. Kedekatan antara Woody dan Bo Peep terlihat jelas saat mereka bekerja sama untuk membantu mainan itu. Namun, tiba-tiba ada mobil datang ke rumahnya Andy. Rupanya, tujuan orang itu datang untuk mengambil barang-barang yang sudah dianggap tidak terpakai, termasuk Bo Peep. Melihat hal itu, Woody mencoba menolong Bo Peep, tapi Bo Peep
meyakinkan Woody bahwa hidup harus terus berjalan seperti anak-anak yang tumbuh dewasa dan mainan yang harus berpindah tangan. Dengan berat hati, Woody pun harus merelakan kepergian Bo Peep. Waktu pun terus berlalu dan Andy terus bermain dengan mainan-mainannya dengan Woody yang sebagai favoritnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Andy tumbuh dewasa dan akhirnya mewariskan semua mainannya kepada seorang gadis kecil yang lucu bernama Bonnie. Awalnya, semua tampak indah. Bonnie sangat menyayangi mainan-mainannya termasuk Woody. Namun, seiring waktu, peran Woody mulai tergeser. Bonnie pun menjadi jarang memainkannya dan Woody pun berakhir hanya menjadi pajangan di sudut lemari. Hari ini adalah hari pertamanya Bonnie masuk sekolah. Sebagai anak kecil, hari ini terasa berat bagi Bonnie yang harus beradaptasi dengan dunia yang baru. Lebih lagi, ia tidak diperbolehkan untuk membawa mainan ke sekolah. Meski merasa terpinggirkan, Woody tetap peduli pada Bonnie. Ia khawatir Bonnie akan sulit beradaptasi dan terlihat bersedih. Karena itu, Woody berinisiatif menyelinap masuk ke dalam tasnya Bonnie. Di sekolah, Woody melihat Bonnie kesulitan dan memutuskan untuk membantunya. Ia mengambil beberapa barang dari tempat sampah. Dengan barang-barang itu, Bonnie membuat mainan pertamanya yang diberi nama Forky. Mainan itu menjadi kebanggaan Bonnie dan berhasil menemaninya selama hari-hari pertama di sekolah, membuat segalanya lebih mudah bagi Bonnie. Setibanya di rumah, Woody memperkenalkan Forky kepada teman-temannya yang lain. Namun lucunya, Forky yang terbuat dari barang-barang bekas selalu mengira dirinya adalah sampah. Ia terus-menerus mencoba kembali ke tempat sampah. Menyadari betapa pentingnya Forky bagi Bonnie, Woody memastikan Forky selalu berada di sampingnya, bahkan ketika mereka sedang berlibur. Namun di suatu malam, saat Woody lengah, Forky melihat kesempatan untuk kabur dan melompat dari jendela. Tanpa berpikir panjang, Woody segera mengajar Forky. Sepanjang perjalanan, Woody terus meyakinkan Forky bahwa dirinya adalah mainan yang sangat disayangi oleh Bonnie. Woody bercerita tentang kisahnya dulu ketika dia pernah menjadi mainan favorit Andy. Ia menjelaskan bahwa momen terindah dalam kehidupan mainan adalah ketika anak kecil merasa aman dan nyaman di dekat mainannya, seperti Forky yang merasa nyaman di tempat sampah. Karena percakapan itu, Forky mulai berubah pikiran dan akhirnya ingin segera kembali menemui Bonnie. Di tengah perjalanan, Woody dan Forky tidak sengaja melihat sebuah lampu di toko barang antik. Lampu itu adalah miliknya Bo Peep, pujaan hatinya Woody, yang sudah tidak ia temui selama 9 tahun lamanya. Dengan rasa rindu yang begitu besar, Woody langsung masuk ke toko itu berharap bisa bertemu dengan Bo Peep. Toko tersebut begitu sunyi dan sepi tanpa ada tanda-tanda kehadiran Bo Peep. Namun di sana, Woody bertemu dengan mainan lain yang bernama Gabby yang didampingi sama pengawalnya yaitu Benson. Awalnya, Gabby terlihat ramah dan bahkan menawarkan untuk membantu Woody bertemu dengan Bo Peep. Namun saat Gabby menyadari kalau Woody memiliki kotak suara yang sama dengannya, ia langsung berambisi untuk mengambil kotak suara Woody karena miliknya rusak. Saat toko akan segera dibuka dan orang-orang mulai berdatangan, Woody memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri. Ia pun berhasil kabur dengan bantuan Harmony, cucu pemilik toko, meskipun Forky harus tertinggal dan ditahan oleh Gabby. Sementara itu, Buzz dan teman-teman di rumah Bonnie terbangun dan menyadari bahwa Forky menghilang. Panik, mereka pun memutuskan untuk pergi mencari Woody dan Forky. Buzz dengan gaya khasnya yang penuh percaya diri, malah mengalami kecelakaan saat bermanuver dan akhirnya ditemukan oleh penjaga pasar malam dan dijadikan sebagai salah satu hadiah. Saat di taman, ketika Harmony lengah, Woody pun berhasil kabur melarikan diri. Namun saat itu adalah waktunya anak-anak bermain, membuat Woody harus bersembunyi tanpa arah. Tanpa diduga, ada seorang anak yang bermain dan mempertemukan Woody dengan Bo Peep. Setelah situasi aman, Bo Peep kemudian membawanya ke tempat aman. Setelah 9 tahun, Woody akhirnya bertemu kembali dengan Bo Peep. Setelahnya, mereka berbicara panjang lebar dan Woody memberitahu Bo Peep bahwa ia harus segera kembali ke toko barang antik karena ada salah satu temannya yaitu Forky yang tertinggal di sana. Bo Peep pun mengatakan bahwa sebelum menjadi mainan petualang, ia pernah tinggal di toko tersebut selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut
bahwa Gabby adalah mainan yang licik dan menyebalkan. Awalnya, Bo Peep enggan membantu. Tetapi, setelah mendengarkan cerita Woody tentang masa lalu yang begitu indah bersama Andy, Bo Peep pun setuju untuk membantu Woody menyelamatkan Forky. Kembali ke toko barang antik, Gabby yakin bahwa Woody akan kembali untuk menjemput Forky. Namun, dia juga terlihat sangat ingin bermain bersama Harmony. Sayangnya, karena kotak suaranya yang rusak, Gabby merasa kurang percaya diri untuk bisa bermain. Karena itulah, ia berencana untuk merebut kotak suaranya Woody. Sementara itu, di tempat lain, Buzz yang terjebak mulai mengenal Doug dan Bunny. Karena Doug dan Bunny sering meledek Buzz, membuat Buzz bisa melarikan diri dari tempat hadiah tersebut. Mereka pun langsung pergi mencari Woody yang diikuti oleh Ducky dan Bunny. Beruntungnya, Buzz melihat Woody dan Bo Peep yang pergi ke atap toko, sehingga mereka semua bisa bertemu. Di mobil keluarganya Bonnie, mereka sudah berencana untuk pergi. Mendengar hal itu, Jesse langsung inisiatif untuk mengempesi ban agar bisa mengulur waktu. Sementara itu, ibunya Bonnie mengajak anaknya berkeliling, memberikan kesempatan bagi Woody dan teman-temannya untuk masuk ke dalam mobil. Woody pun segera menyusun rencana dengan membagi mereka menjadi dua tim, Woody dan Bo Peep, sedangkan Buzz dengan Ducky dan Bunny. Tiba-tiba, Bonnie datang ke toko dan Woody langsung pergi ke tempat Forky ditahan. Mau tidak mau, Bo Peep pun mengikuti Woody. Namun tindakan mereka diketahui oleh Benson, pengawalnya Gabby. Di saat yang sama, mereka mencari cara untuk mengambil kunci dari pemilik toko. Ducky dan Bunny pun memberikan beberapa ide yang sangat brilian. Yang pertama, Ducky dan Bunny akan mengagetkan pemilik toko. Yang kedua, idenya pun tidak jauh berbeda. Dan yang terakhir, mereka akan mengikuti pemilik toko sampai ke rumahnya dan mencegah nenek tua itu saat tidur. The real boneka psikopat. Gabby yang sudah mengetahui bahwa Woody akan kembali langsung membuat rencana untuk memanggil teman-temannya. Setelahnya, Bo Peep mengajak Woody bertemu dengan teman lamanya yang bernama Kaboom. Woody meminta bantuan Kaboom untuk bisa menyelinap ke tempatnya Gabby. Awalnya, Kaboom menolak, tapi setelah diyakinkan, ia pun siap untuk membantu. Tidak lama kemudian, Buzz juga datang ke tempat itu dan berhasil mengambil kunci dari pemilik toko dengan susah payah. Mereka pun langsung memulai rencana dengan Kaboom dan Woody luncur ke atas lemari yang diikuti oleh Bo Peep. Namun, ternyata itu adalah sebuah jebakan yang membuat mereka semua tertangkap. Untungnya, Bo Peep mampu melawan dan bisa menyelamatkan diri. Namun Forky yang terjatuh membuat Woody harus bermanuver dan akibatnya mereka semua terjatuh dalam situasi yang sulit. Dengan bantuan Kaboom yang berhasil memancing perhatian kucing, semua mainan pun bisa keluar. Namun Forky tertinggal lagi. Semua mainan terlihat berantakan dan Woody yang egois masih memaksa teman-temannya untuk masuk kembali menyelamatkan Forky. Terjadilah pertikaian di sana yang membuat Woody mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Hal itu pun membuatnya ditinggal oleh teman-temannya. Dengan keras kepala, Woody kembali masuk dan berakhir terpojok oleh Gabby. Di sana, Gabby mengungkapkan semua perasaannya. Selama hidupnya, ia belum pernah merasakan memiliki pemilik yang menyayanginya. Ia merasa sangat iri dengan mainan yang pernah merasakan kasih sayang dari anak kecil. Gabby sangat ingin merasakan perasaan tersebut menemani anak-anak tumbuh dewasa dengan mainannya. Semua perlakuan jahatnya hanya untuk merasakan apa yang pernah dirasakan Woody saat bersama Andy. Mendengarkan hal itu, Woody pun mengizinkan Gabby untuk mengambil kotak suaranya. Dengan catatan, Forky akan dilepaskan di tempat lain. Sementara itu, keluarga Bonnie sudah siap ingin pergi. Tetapi, mereka terhalang karena tas Bonnie tertinggal di dalam toko barang antik. Bo Peep yang sudah mengingat segalanya memutuskan untuk kembali. Sementara Woody berhasil melakukan pertukaran kotak suara dengan Gabby. Terlihat, Gabby sangat berterima kasih kepada Woody. Setelahnya, Woody dan Forky pun langsung masuk ke dalam tasnya Bonnie. Tetapi, langkah mereka terhenti saat Gabby berani menunjukkan dirinya kepada Harmony. Sayangnya, harapan Gabby tidak sesuai dengan realita, karena Harmony sama sekali tidak tertarik kepadanya. Melihat hal itu, Woody yang tidak tega memutuskan untuk kembali ke Gabby. Dia menitipkan pesan kepada Forky agar bertemu di komedi putar.
Di sini, Budi meyakinkan Gaby untuk tidak putus asa, mengingat masih banyak anak-anak di luar sana. Dengan semangat baru, mereka pun berangkat menuju Komedi Putar. Di tengah perjalanan, langkah mereka terhenti saat Gaby melihat ada seorang anak kecil yang tersesat. Gaby pun merasa tergerak dan memberanikan diri untuk mendekati anak tersebut. Syukurnya, anak itu terlihat senang dan sangat ingin berinteraksi dengan Gaby. Akhirnya, keinginan Gaby yang telah lama terpendam pun terwujud. Sementara itu, di tempat lain, Bas mendapatkan ide untuk memanipulasi mobil keluarganya Bonnie agar bisa melanjutkan petualangan mereka. Dengan semangat, mereka pun berhasil bertemu. Woody mengucapkan salam perpisahan kepada Bo Peep. Di sini, Bas menyadari ada keraguan di mata Woody dan berusaha meyakinkan kita harus mengikuti suara hati kita, menjadi apa yang kita inginkan, dan memilih jalan yang kita mau. Karena menjadi diri sendiri adalah sebuah rasa syukur yang sangat indah. Akhirnya, Woody kembali ke pelukan Bo Peep dan harus berani untuk meninggalkan para mainan lainnya dan kini menjadi tak bertuan. Mereka pun merasakan kebebasan dan merdeka atas dirinya sendiri. Dengan ini, cerita alur film Toy Story series pun selesai.